saya Michelle, Michelin Hidayat dari M3, Michelin Record. Saat ini kami menanganin satu album repackage dari band kita, ASAP, As Soon As Possible Band. Yaitu saat ini kami mempertegas bahwa ASAP memainkan genre yang kita sebut rock klung, yaitu satu genre yang kita niatin. Jadi dari warming up yang terdahulu kita udah eksis jalankan, tapi insya Allah di tahun 2008 akhir ini kita akan proklamirkan bahwa ASAP memerankan genre rock klung. Saya melihat bahwa memang musik banyak variannya, banyak genre, tapi saya lihat belum ada, atau mungkin belum pernah dengar saya ada musik yang memang segmentednya anak muda dan dimainkan dengan kolaborasi angklung. Itu adalah sesuatu yang menarik, dan insya Allah barangkali kita akan coba menembus pasar anak-anak muda yang memang kelihatannya segmented, dan juga itu satu di dalam konteks Indonesiana, dan juga kita sangat dan ingin berharap kita untuk mulai worldwide. Kita udah mulai masuk ke di luaran. Saya sebagai general manager coba mengangkat lagi kebudayaan angklung yang ada di Indonesia ini. Namun saat ini kita kemas, kita packaging, kita kolaborasi dengan salah satu daripada band produk dari Michelin Record, yaitu ASAP Band. Di kolaborasi ASAP dengan angklung ini pasti seperti halnya sebuah musik kolaborasi, kita ada sebuah tantangan yang harus kita lalui. Seperti halnya angklung, ritme musiknya di notasi-notasi tertentu itu memang agak susah digabungkan dengan musik, apalagi dengan background distorsi. Tapi itu menjadikan tantangan kita, dan akhirnya solusinya kita dapat, seperti halnya sebuah musik rock berkolaborasi dengan orkestra, musik rock berkolaborasi dengan gamelan atau apapun. Dari beberapa kolaborasi dengan band yang pernah saya jalani, dengan band ASAP ada beberapa keunikan tersendiri, yaitu dengan warna musik rocknya sendiri. Saya merasa tertantang karena dengan rock, bagaimana cara memadukan antara musik rock dengan musik tradisi di Indonesia, yaitu angklung. Tantangan yang lain adalah bagaimana cara menyatukan irama musik rock yang keras dengan musik angklung yang cenderung halus. Di sini kita harus menyatukan kedua unsur musik tersebut menjadi suatu harmonisasi yang enak didengar. Mudah-mudahan masih banyak lagi penerus-penerus yang bisa membangkitkan alat-alat musik tradisional. Kami ini kan angklung, mungkin ada alat musik lain yang bisa dibangkitkan lagi ya, digali lagi, digabungkan lagi dengan musik-musik modern sekarang.